Pemerintah Kota Kupang pada Jumat 22 April 2022 telah mengabadikan dan meresmikan salah satu jalur utama di Kota Kupang, yaitu nama Jalan Frans Lebu Raya, untuk menghargai jasa mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2 periode, yaitu dari 2008 sampai dengan 2013, 2013 sampai dengan 2018. Wali Kota Kupang, Jeffrey Wukore, pada kesempatan peresmian nama Jalan Frans Lebu Raya, mengatakan bahwa almarhum Frans Lebu Raya merupakan salah satu putra kebanggaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tinggal dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Kota Kupang, sehingga pemerintah Kota Kupang memandang perlu untuk memberikan penghargaan berupa penamaan jalan dengan nama Frans Lebu Raya untuk menghargai semua jasanya membangun Nusa Tenggara Timur termasuk Kota Kupang. Pada kesempatan itu juga, istri almarhum Frans Lebu Raya, Ibu Lucia Adinda Lebu Raya, juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang atas penghargaan berupa pemberian nama jalan tersebut. Ibu Lucia Adinda sangat berharap bahwa pemberian nama jalan itu dapat menjadi motivasi bagi generasi selanjutnya untuk terus berjuang dan mengabdi bagi kemajuan daerah.